Halo guys, balik kembali ke my channel. Jadi di video kali ini saya akan bermain menggunakan champion Evelynn, dan di sini saya bermain sebagai jungle ya. Dan di sini di tim kita ada Akali, Ahri, Kai'Sa dan Ezreal. Sedangkan di tim musuh ada Kai'Sa, Evelynn, Fizz, Sona dan Akali. Oke, di sini kita ada masuk ke dalam in game ya. Di sini saya langsung aja menuju ke arah Dragon, spawn Dragon ya. Dan di sini saya akan pasang ward di. Oh, udah ada yang masang ya. Nah, itu ada Kai'Sa musuh di sana. Jadi saya pasang ward di situ. Kalau misalkan si Kai'Sa musuh dia di buff merah, jadi saya akan ambil buff merah terus langsung menuju ke buff birunya si Kai'Sa musuh ya. Jadi kita colong buffnya gitu. Kita bantuin di tengah. Oke, kita dapat. Oke, kita ambil buff biru dulu, habis itu kita kill naga ya. Kita dapat. Kita mundur dikit buat jadi mode invincible. Nah, di sini udah invincible. Kita reward di sini. Oke. Di sini jangan kill naga dulu karena ada ini. Itu nanti kita bisa kelihatan sama musuh ya. Aduh, salah pencet, malah kepencet ulti. Astaga, astaga. Kenapa kok bisa salah pencet terus gitu? Kita ambil buff dulu kita aja ya. Sambil nungguin itu. Nah, udah hilang tuh. Oke, kita dapat kill. Dan di sini kita mati ya. Kena lompatannya si Fizz. Dia ternyata udah diam-diam di semak-semak. Oke, kita dapat kill. Ah, di sini ada ini lagi ya. Ada penerangan. Aduh, analognya kok lepas-lepas ini ya. Aduh, kelihatan dong. Mundur, ada Fizz. Aduh, analognya. Belum mati, nah, oke, mati. Nah, di sini kita bisa kill naga nih. Mumpung ada kesempatan ya. Aduh, salah pencet. Oke, kita dapat. Tadi saya mau pencet skill 3 tapi malah kepencet ulti ya, tapi untung aja dia mati. Tadi ada orang.
Oke, kita dapat kill. Kita mundur. Astaga, kita mati. Dia bisa tahu loh. Dia hoki tadi ya. Bisa tahu kita di situ pakai skillnya. Ada kali sana. Oke, kita dapat. Waduh, mid-nya diserang. Ambil darah dulu. Naganya agak akhir. Kita bantu mid-nya. Oke, dapat. Kita incar fish-nya ya. Ini bahaya sih fish-nya. Oh. Fish-nya barbar sekali. Nice, dapat tuh si Ezreal. Nah, di sini kita bantu teman kita nih. Fish-nya udah sekarat banget tuh. Ayo, ayo mati fish-nya. Nice, kita kill naga. Sini saya akan kill Elder Dragon. Kasih love dulu. Nah, udah dapat love. Kita pakai smite-nya langsung. Oke, kita dapat ya. Kita clear minion bawah tuh, rame banget minionnya. Auto kaya nih, jadi sultan ya. Gold kita 2300 ya, coba kita habisin ya. Wih, dan nambahnya banyak banget ya. Ternyata ada itu. Mati kau. Kena love kita dia. Kena hipnotis. Yuk ambil buff merah dulu. Recall. Ih, ada fish tuh. Kita bantu dulu. Apaan tuh, baru mau recall loh tiba-tiba di ulti Kaisa. Oke lah, nggak apa-apa, di sini tim kita udah pada maju ya, dan tim musuh sisa satu orang lagi. Pas suruh dia attack Nessus aja biar cepet selesai gamenya, langsung end aja bisa ini. Nah tuh udah menang kita ya. Nice, tim kita memang mantap ya. Walaupun gak ada supportnya, tapi masih bisa menang. Kita lanjutkan, kita like teman-teman kita dulu. Kita lanjutkan lagi. Dan di sini untuk yang MVP ada Ezreal ya, yang dapat MVP Ezreal. Dia dapat kill 8, assist 11 dan mati 6. Sedangkan kita di sini dapat 11 kill, mati 4 dan assist 6. Kalau dihitung-hitung poin kita di sini 13, dan di sini Ezreal-nya dia juga sama 13 ya. Gold-nya juga lebih banyak kita, tapi dia lebih banyak dalam team fight-nya ya. Dia war-nya lebih banyak ikutan, sedangkan kita tadi cuman kebanyakan kebuff sama culik-culik musuh aja. Oke, jadi sekian aja video kali ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like video.